إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده Amma ba'du, alhamdulillah para bapak ibu jamaah rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bisa kembali berkumpul dalam kajian rutin di Masjid Al-Mujaddid ini. Karena kita masih diberikan hidayah ya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama bisa datang ke masjid ya bersama-sama untuk mengkaji, karena ternyata sesuatu yang paling mahal itu adalah hidayah. Ya, kalau orang belum mendapatkan hidayah, belum diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala ya, maka selalu ada saja halangan ya, selalu saja orang itu terhalangi ya dari kebaikan-kebaikan, dari jalan-jalan kebenaran. Padahal menuntut ilmu itu, kata Rasulullah SAW, menuntut ilmu agama itu ya adalah jalan yang mudah untuk masuk ke dalam surga. Ya, Rasulullah SAW mengatakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, maka Allah akan memudahkan baginya jalan untuk menuju surga. Jadi kalau kita ingin ke surga, tidak ada lain, kita harus menempuh jalan untuk menuntut ilmu, karena ternyata untuk bisa masuk ke dalam surga itu butuh ilmu. Jangankan untuk surga yang begitu penuh dengan kenikmatan, dan kenikmatannya pun adalah kenikmatan yang abadi, ya untuk bisa sukses di dunia saja butuh ilmu. Ya. Nah, maka tiada lain kehadiran kita di sini ya yang kita syukuri ya semata-mata untuk lebih memperbaiki diri kita ya, kualitas penghambaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena memperbaiki kualitas diri itu tentu yang paling awal kita mulai dengan memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebelum yang lain-lainnya, kita perbaiki dulu hubungan kita dengan Allah. Perbaiki dulu ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kuncinya. Karena kalau hubungan kita dengan Allah sudah baik, maka Allah akan menjamin urusan-urusan yang lainnya. Ya, Allah akan memberi kemudahan untuk urusan-urusan dunia kita. Kadangkala kan kita ya merasa terlalu pede bisa mengatasi berbagai urusan-urusan di dunia ini. Ya, terlalu pede mengandalkan kemampuan diri. Ya, padahal kekuatan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka dalam rangka kita memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, ya kita pelajari lagi, barangkali ya ada cara ibadah kita yang belum benar. Ya, dimulai dari thaharah, dimulai dari bersuci. Ya, dimulai dari ibadah yang paling utama nanti sholat. Perbaiki dulu, karena ini semua butuh ilmu. Ya, kapan lagi kita mau belajar? Karena ternyata
justru ya di pendidikan kita atau di sekolah-sekolah kita tidak secara serius belajar agama ini. Padahal agama ini adalah jalan untuk menuju surga, ya, yang harus dipelajari ilmu. Ya. Anak-anak kita sejak kecil belajarnya ilmu dunia terus. Sampai besar terus saja. Belajar dunia, agama dikesampingkan. Dan dianggapnya agama itu hal yang sepele, orang kemudian sholat ala kadarnya aja, asal-asalan saja. Ya, padahal ibadah itu mesti mengikuti syariat dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah menurunkan Al-Qur'an selama 23 tahun. 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Itu adalah pengajaran dari Allah Subhanahu wa taala, itu adalah ilmu yang kalau kita pelajari sepanjang hidup pun tidak akan pernah habis. Al-Qur'an itu ilmunya sangat luar biasa. Ya, dipelajari terus setiap hari sampai akhir hayat kita tidak akan pernah selesai. Maka rugi orang yang tidak memanfaatkan waktu kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Karena dengan ilmu inilah bekal kita pada saat nanti kita ditanya di alam kubur. Ya, Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat yang ditugaskan oleh Allah, ya, di alam kubur Munkar Nakir, ketika bertanya, "Man Rabbuka?" Siapa Tuhanmu? Ya, kalau orang yang punya bekal, dia akan menjawab, "Rabbi Allah, Tuhanku adalah Allah." "Madinuka?" Apa agamamu? Dia akan menjawab, "Dinin Islam." Ya. "Wama hadar rajulul ladzi buisa fikum?" Siapakah lelaki yang diutus kepada kalian ini? Ya, maka dia akan menjawab, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu ditanya, "Ma ilmuka?" Dari mana kamu mengetahuinya? "Qara'tu kitab Allah." Aku membaca kitab Allah. Aku mempelajari kitab Allah. Jadi bekal untuk kita bisa menjawab pertanyaan di alam kubur, ya, adalah dibekali dengan ilmu yang kita kemudian mengamalkan ilmu tersebut. Bukan hanya sekedar amal. Dalam Islam itu tidak dibenarkan orang hanya rajin ibadah tapi tanpa ilmu. Apalagi ya, khususnya lagi di akhir zaman, banyak orang yang berkedok agama, ya, tapi ya banyak pemahaman yang keliru. Kenapa? Karena tidak didasarkan kepada Al-Qur'an dan Sunnah. Karena ilmu Islam itu sumbernya adalah Al-Qur'an dan Sunnah. Ya. Begitu. Nah, jadi mari kita terus ya secara rutin insyaallah mengkaji hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ayat-ayat Quran, karena inilah panduan kita. Ya, panduan kita yang harus kita pegang, karena kata Rasulullah, siapa yang memegang teguh Al-Qur'an dan Sunnah ini tidak akan pernah sesat selamanya. Ya, jadi itu ukurannya Quran hadis. Ya, sehingga nanti akan ketahuan di mana orang yang menyeleweng, mana orang yang menyimpang. Karena ini jelas Al-Qur'an dan Sunnah. Ya. Nah, kita sudah membahas hadis-hadis berkenaan dengan hubungannya dengan thaharah, mensucikan diri. Ya, dengan air, air yang seperti apa yang bisa kita gunakan untuk bersuci. Ya kan? Kemudian wadahnya. Wadah apa saja yang boleh dan mana yang tidak boleh. Kita sudah bahas sebelumnya, tidak boleh kita menggunakan bejana yang berasal dari emas dan perak. Bahkan ancamannya keras. Siapa yang minum dengan gelas yang terbuat dari emas,
Ya, atau perak itu sama saja memasukkan api neraka ke dalam perutnya. Bergolak di dalam perut itu api neraka. Innama yujarjiru fi batnihi naru jahannam. Sama saja ya, dia menggolakkan atau mendidihkan perutnya itu dengan api neraka. Itu tuntunan Islam. Ya, tuntunan Islam. Karena kalau orang tidak tahu ilmu seperti ini, ya, dia bisa saja melanggar. Ya, orang kaya yang merasa punya segalanya gitu ya, bisa apa saja ingin pamer kepada orang gitu kan. Bukan hanya perhiasan, sampai gelasnya, piringnya, segala macamnya gitu. Untuk pamer gitu. Nah, maka Islam ini memberikan tuntunan yang kalau kita pahami, ya, ternyata Islam ini ya menjadikan para pemeluknya itu agar menjadi orang-orang yang tidak berlebihan, ya, menjadi orang-orang ya yang memiliki empati kepada yang lain. Orang ketika kaya, ya, jangan terlalu kaya. Justru ada hak orang-orang miskin di dalam harta orang kaya tersebut. Begitu tuntunan Islam. Nah, berikutnya itu hadis-hadis masih berkaitan dengan bejana ya, ataupun wadah yang digunakan ya untuk air. Yaitu misalnya di sini berkaitan dengan masalah kulit, kulit hewan ya. Di mana Rasulullah SAW bersabda melalui hadis dari Ibnu Abbas ya, "Idza dubigol ihab faqad tahuro." Ya, hadis nomor 20 ya. Apabila kulit itu disamak, maka ia menjadi suci. Dalam hadis berikutnya juga masih sama. Kulit apa saja ayyuma ihabin dubigo. Kulit apa saja apabila disamak, ya, disamak itu jadi dibersihkan ya, sisa-sisa kotoran yang masih ada di dalam kulit itu ya, dengan zat-zat yang apa, yang pedas, yang keras, yang bisa mengeluarkan ya, bisa apa namanya, memisahkan ya dari kulit tersebut ya, karena memang ada juga ya, jadi benda-benda ataupun wadah yang dibuat dari kulit. Ya, mungkin sekarang juga masih ada ya. Baik itu untuk tempat minum ya, tempat termasuk tempat wudu kaitannya dengan masalah bersuci ini. Ya, jadi dia harus disamak dulu, dibersihkan dulu. Ya. Nah, bahkan bukan hanya hewan yang disembelih saja. Ya, hewan yang bangkai pun ya, yang bangkai yang tidak disembelih secara syar'i ya, itu bisa juga disamak, dimanfaatkan kulitnya. Walaupun kita tidak boleh memakannya karena bangkai itu kan haram. Ya, tetapi kalau kulitnya itu bisa dimanfaatkan. Ya, sebagaimana hadis yang berikutnya ya, yang sebelumnya tadi yang nomor 22 itu masih sama ya, di bagu juludil mayitati tuhuruha, itu menyamak kulit-kulit bangkai itu adalah pembersihnya. Ya. Nah, hadis yang berikutnya Maimunah juga masih sama. Nah, ini kisahnya suatu ketika ya, kata Maimunah ya, ini salah satu istri Nabi, Rasulullah SAW itu melewati seekor kambing ya, yang sedang mereka seret ya, diseret, yang sedang diseret oleh para sahabat. Ya, lalu beliau bersabda, "Lau akhadtum ihabaha." Alangkah baiknya kalian mengambil kulitnya. Qalu, mereka mengatakan, "Innaha mayitah." Itu adalah bangkai, kata mereka itu.
Faqala, maka Rasulullah SAW bersabda, yutahiruhal ma'u wal qoradhu. Ya, kulit bangkai tersebut bisa disucikan oleh air dan daun salam. Nah, di antara alat yang bisa untuk menyamak kulit itu adalah daun salam. Ya, jadi air dengan daun salam itu salah satunya saja. Bisa juga dengan zat-zat lain yang sifatnya itu pedas, yang bisa mengelupaskan ya kotoran-kotoran dari kulit itu. Ya, dalam hadis lain itu disebutkan innama haruma akluha. Ya, hanyalah yang diharamkan itu memakannya. Kalau dimakan iya haram. Tapi kalau kulitnya dimanfaatkan, disamak ya, dicuci, maka ia bisa digunakan. Ya, digunakan untuk apapun ya, untuk wadah-wadah ya. Karena bisa dibuat untuk wadah ya, kerajinan dan sebagainya. Ya. Nah, itu hukum tentang kulit hewan. Ya, hukum tentang kulit hewan. Ya, kecuali kalau kulit anjing dan babi ya, itu tidak bisa digunakan. Ya, karena menurut sebagian ulama ya, anjing itu najis, ya, bukan hanya liurnya saja ya. Ini lebih baik untuk dihindari. Ya. Bahkan juga seorang muslim tidak bukan menjadi kebaikan ya sebagai seorang muslim untuk memelihara anjing. Ya, walaupun memang ada ulama yang tidak menganggapnya najis. Ada ya perbedaan pendapat para ulama. Tetapi kalau untuk memelihara anjing, apalagi di dalam rumah, itu tidak ada. Karena memang jelas hadisnya Rasulullah SAW memperingatkan, kalau di rumah itu ada anjing, ya itu tidak akan masuk malaikat ke dalam rumah itu. Ya, yang membawa rahmat. Maka itu dijauhkan dari rahmat. Maka tidak dibenarkan seorang muslim memelihara anjing dalam rumahnya, kecuali kalau anjing itu di luar untuk kepentingan keamanan gitu boleh. Tapi di luar posisinya, dia di bukan di dalam rumah. Bukan di dalam rumah. Ya. Itu ditambah lagi tadi bisa najis itu. Dan juga kan ada yang sudah kita bahas ya sebelumnya ketika membersihkan liur anjing ketika terkena wadah kita atau pakaian kita atau kulit kita kan terkena jilatan anjing ya itu dalam hadisnya tuhuru inayahadikum idza walago fihil kalbu an yagsilahu sab'a marratin. Cara mensucikan wadah kalian apabila dijilati oleh anjing, hendaklah mencuci sebanyak 7 kali dan yang pertamanya dengan tanah. Ya. Jadi kalau kita melihara anjing di rumah repot gitu ya. Kita harus nyuci terus 7 kali pakai tanah. Gitu. Dan juga kan kita tidak tahu barangkali dia menjilat kemana-mana gitu ya. Ya. Nah itu yang harus dihindari. Makanya tidak dibenarkan orang muslim memelihara anjing di dalam rumahnya. Bahkan dalam kisah Ashabul Kahfi saja yang membawa anjing kan 7 orang pemuda membawa anjing. Dan anjingnya itu hanya bertugas sebagai penunjuk jalan saja. Ya ketika mereka beristirahat, bersembunyi di dalam gua itu, anjingnya tidak ikut masuk. Tapi nunggu di luar gua. Jadi tidak bisa jadi alasan, oh Ashabul Kahfi aja ada anjingnya. Nah, itu bukan jadi alasan. Karena anjing di situ hanya untuk bertugas menunjuk jalan. Ya, dan ketika masuk ke dalam gua itu, dia hanya di luar.
bahkan menakut-nakuti orang si anjingnya itu di luar itu. Dan ini sesuai dengan hadis Nabi tadi bahwa malaikat tidak akan masuk ke dalam rumah yang ada anjing di dalamnya. Nah, gua itu tidak ikut masuk anjingnya. Jadi malaikat tetap bisa masuk ke dalam gua tersebut bersama para ashabul kahfi yang kemudian kan ditidurkan oleh Allah Subhanahu wa taala selama 309 tahun sebagai suatu kekuasaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan anjingnya mati. Ya, anjingnya itu tinggal tulang belulang, udah hancur. Ketika para pemuda itu bangun ya, keluar dari dalam gua itu. Ya. Nah, kemudian setelah itu juga kaitannya dengan kulit. Ya, kalau kulit manusia itu haram digunakan. Ya, kenapa? Karena manusia itu adalah makhluk yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dihormati. Tidak boleh kulit manusia misalnya dijadikan alat gitu ya, dijadikan wadah dan sebagainya. Ya, jadi haram, bahkan dagingnya pun ya haram ya, makan daging manusia itu haram. Ya, nah kemudian hadis-hadis berikutnya tentang masalah bejana ya atau wadah itu, hukum menggunakan wadah orang kafir. Ya, bagaimana hukumnya? Nah, ini hadis dari Abi Sa'labah ya, nomor 24. Al-Husaini dia berkata, aku berkata, katanya, wahai Rasulullah, inna bi ardi qaumin ahli kitab, kami ini berada di daerah atau di tempat orang-orang kafir, ahlu kitab. Ahlu kitab itu Yahudi dan Nasrani, Yahudi dan Kristen. Afana qulu fi aniyatihim, apakah boleh kami makan di bejana mereka, di wadah-wadah mereka? Qala, Rasul menjawab, la taqulu fiha, jangan makan di dalamnya menggunakan wadah-wadah mereka. Ya illa alla tajidu ghairaha, kecuali kalau kalian tidak mendapatkan yang lainnya, fagsiluha wa qulu fiha, maka cucilah dan makanlah dengannya. Ya, kenapa Rasulullah melarang? Karena memang rata-rata orang-orang ahlu kitab Yahudi dan Nasrani itu makan babi dan minum homer. Ya kan? Makan babi dan minum homer. Karena kita khawatir sisa-sisanya itu masih ada di dalam wadah itu. Makanya Rasulullah melarang. Ya. Itu ini saking kita menjaga dari sesuatu yang diharamkan. Ya. Makanya kan ketika Allah mengharamkan sesuatu, artinya mengharamkan juga segala hal yang mengarah ke sana. Ya, jadi al-hawasa'ilu ilal harami haram. Perantara yang mengantarkan kepada yang haram, maka hukumnya juga haram. Termasuk juga orang yang membantu, saling bantu membantu di dalam keharaman, di dalam perbuatan dosa, dia akan mendapatkan dosanya. Ya, ikut mengamankan gitu ya. Bahkan ya dia untuk mendapat keuntungan misalnya. Maka harus berhati-hati. Bahkan bisa jadi itu dosanya sama seperti halnya riba misalnya. Kata Rasulullah, orang yang memakan riba, ya orang yang memberi riba, kemudian yang mencatatnya, saksinya, semuanya mendapatkan dosa yang sama. Ya, jadi kalau kemudian misalnya ada, mohon maaf ya, ada prostitusi atau apalah gitu ya di masyarakat. Ya, kan ada orang-orang yang menjadi backingnya gitu ya. Yang membelanya gitu. Ya.
Nah itu dia akan mendapat dosa yang sama. Maka berhati-hati. Jangan sampai kita ini para apa yang punya apa jabatan ya, dudukan Pak RW. Hati-hati, Pak. Jangan sampai melindungi perbuatan-perbuatan dosa. Kita harus tegas. Ya, harus tegas. Jangan sampai kita apa melindunginya atau membiarkannya. Yes. Jadi ini sebagai bentuk menjaga diri. Jangan menggunakan wadah orang-orang kafir itu kalau memang tidak darurat. Nah, kecuali kalau kalian tidak mendapat lagi, enggak ada lagi ini, udah lapar mau makan. Udah haus mau minum, susah nyari wadah lagi. Ya, maka boleh, tapi cuci dulu kata beliau. Cuci dulu baru kemudian makan dan minum. Ya, ini jelas, ya, jelas bahwa kita harus berusaha ya menjauhi hal-hal yang haram itu. Ya, makanya kan seperti perzinahan kan yang dilarang bukan hanya zinanya tapi mendekatinya. Ya, wala taqrabu zina. Jangan mendekati zina. Jadi segala hal yang mendekatkan kepada perbuatan dosa tersebut, kepada keharaman tersebut harus kita hindari. Ya, harus kita hindari. Jadi Islam ini kan sebetulnya konsepnya ya, utuh, konsepnya lengkap. Ya, jadi bukan hanya melarang perbuatan dosanya ya yang itu merupakan puncaknya, tapi dari awal. Ya, bahkan dimulai dengan misalnya memerintahkan untuk menundukkan pandangan gitu. Itu kan dari situ dulu, dari pandangan dulu Pak awalnya, dari sini. Ya, dari mata turun ke hati gitu. Dari situ awalnya. Makanya kata Allah dalam Al-Qur'an apa? Wala tattabi'u khutuwatisyaiton. Jangan mengikuti langkah-langkah setan, karena setan itu menggoda, ada langkah-langkahnya, tidak langsung begitu saja. Tidak akan langsung orang itu minum homer, makan babi, tidak, ada langkah-langkahnya dulu. Ya. Maka dijaga seperti pergaulan, kita berteman dengan siapa, karena itu bisa menjadi langkah setan untuk menuju ke sana. Ya, kalau orang yang sering bergaulnya dengan tukang mabok, perlahan-lahan dia akan terpengaruh. Ya, perlahan-lahan. Bagaimana kita harus berusaha ya, menghindari dari mulai langkah pertama setan itu ketika menggoda. Ya, jangan merasa diri kuat gitu, siap untuk tidak tergoda yang namanya manusia gitu kan. Nah, hati-hati juga dalam pergaulan, Pak. Ya, kita berteman dengan siapa itu ya? Pergaulan. Makanya jelas Rasulullah mengatakan almaru ala dini khalilihi. Seseorang itu tergantung agama teman dekatnya. Falyandur ahadukum man yukhalil. Maka setiap orang hendaklah melihat dengan siapa dia berteman. Rasul memberikan ilustrasi. Orang yang berteman dengan tukang minyak wangi pasti akan kebawa wanginya, kacipratan wanginya. Dan sebaliknya orang yang suka bergaul dengan tukang pandai besi, tukang las gitu ya, pasti akan kena mehongnya gitu kan. Ya, kena asapnya. Ya, nah jadi itu. Kemudian juga ada hadis lain yang berbicara masalah yang sama, yaitu Rasulullah juga pernah berwudu dari wadah seorang wanita yang musyrik. Ya, jadi sebetulnya
Secara asal ya wadah orang-orang kafir pun selama itu tidak ada yang haram di situ, tidak ada yang najis, ya boleh digunakan. Ya, walaupun dia milik orang-orang kafir. Ketika misalnya kehabisan air, macet gitu kan, nyari, nah ada rumah gedong gitu ya, ternyata punya orang non-muslim. Kita berwudu dari di situ ya boleh. Selama kita meyakini bahwa tempat airnya itu suci, tidak najis. Begitu ya. Karena Rasulullah juga pernah ini ketika dalam perjalanan ya, dalam perjalanan peperangan, ketika kehabisan air mencari, sampai kemudian ada seorang wanita yang membawa unta, tapi di unta itu membawa air yang cukup banyak. Ya, maka meminta ya, memohon bantuan kepada wanita musyrik itu. Ya, lalu kemudian Rasulullah dan para sahabat berwudu dari situ, dan itu juga menjadi kemujizatan pada saat itu. Jadi si wadah itu kan mungkin hanya cukup untuk beberapa orang airnya. Tapi ternyata para sahabat yang jumlahnya ribuan wudu dari situ enggak habis-habis airnya. Ya, merupakan di antara kemujizatan. Ya. Nah, hadis yang terakhir 26 berkenaan dengan bejana, yaitu Rasul pernah menambal gelas ya atau wadah beliau yang retak ya dengan perak. Nah, jadi sebelumnya kita sudah bahas tidak boleh kan emas perak, tapi kalau misalnya hanya sebatas menambal dan itu pun kecil ukurannya, itu tidak mengapa. Ya, karena memang ada kebutuhan, misalnya tidak ada benda lain lagi untuk bisa menambal ya gelas ataupun wadah yang retak, ya hanya ada perak ya, maka itu boleh, yang dengan syarat sedikit, tidak banyak. Ya. Jadi, dan itu pun yang dibolehkan hanya perak, sedangkan emas tidak boleh sama sekali. Ya, emas tidak boleh sama, karena hadisnya hanya berkenaan dengan perak. Ya, karena perak kan jauh lebih di bawah nilainya daripada emas. Ya. Begitu, sudah azan. Kita cukupkan dulu ya untuk pembahasannya, barangkali nanti bisa dilanjut dengan tanya jawab ya, kalau ada. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.